belum mampu untuk mendapatkan, mengakhirinya dengan percubaan tepat ke pintu gol. Bergson, lepatan dari Bergson. Inilah yang akan membezakan di antara kedua-dua pasukan. Apabila sukar untuk ditembusi, tetapi kebijaksanaan dan juga kemampuan individu Kuching City. Satu rebatan dari jauh sama sekali menewaskan Wan Azrai. Untuk Bergson meledakkan jaringan yang ke-32-nya musim ini. Banyak mungkin untuk Johor Darul Takzim. Arribas. Bergson da Silva untuk Andre. Bergson memilih untuk menerima. Oh, what a finish! What a rocket! Dan Johor Darul Takzim berada di hadapan, dan itu datang dari satu peluru oleh Bergson da Silva. Itulah kualitinya. Okey, kalau kita lihat minit yang baik dari segi timing scoring area, 0 ke 15 minit, 7 minit, 1 gol untuk Bergson. Ini skill individu, ini kemahiran kekuatan Bergson sendiri. Turun sedikit untuk mendapatkan ruang ataupun untuk diteruskan oleh Poteria, namun dapat dikeluarkan Arribas. Nah, ini dia Fernando Forestieri yang berhadapan dengan Ian Victor, terjatuh Ila Latif, dan Bergson dengan satu cek mudah. Gerakan balas penuh dengan jebaran, dan kandingan Forestieri Bergson sekali lagi melukakan Kelantan United. Dan JDT kini ada 3. Sekarang Arribas boleh memilih untuk mewakili Filipina, tapi perhatikan Forestieri yang dijatuhkan, dan itu adalah penalti mudah yang diluluskan, dan kemudiannya Ashraf Omar tiada pilihan lain. Ya, betul, Man. Saya setuju, Ashraf tak ada pilihan lain. Kita dapat lihat dia keluar, tapi kedudukan Forestieri cukup bijak. Dia berhadapan dengan Ashraf Omar dari jarak 12 sela. Setelah terlepas dalam aksi sebelum ini menentang Polis Diraja Malaysia, ini peluang untuk kembali menyengat dari penalti. Hat-trick. Ini sememangnya bird show di Stadium Sultan Ibrahim. Dan Johor Darul Takzim menghampiri perfect 10 untuk 10 aksi pertama. Herman boleh sustain hingga minit-minit akhir permainan. Jadi Ahmad terlalu lambung ke depan untuk Forestieri. Stefano Prundo, satu hantaran, cantik. Bergson da Silva dengan jaringan pembukaan. Satu lagi kombinasi permainan, kombinasi di antara beliau dan juga Fernando Forestieri untuk memecah kebuntuan di Stadium Sultan Ibrahim. Setelah akhirnya mencuba dan mencuba, berusaha dan terus berusaha, dari segenggam jadi segantang, dan Bergson da Silva jaringan pertama. Ya, saya rasa pujian harus diberikan kepada Arif Aiman sebenarnya, tapi tak sampai terus kepada kapten. Tetapi ini dia Afiq Fazail. Bergson dalam pasar penalti. Adakah ini momen yang dicari-cari? Bergson da Silva, jaringan ke-102, dan JDT memecah kebuntuan akhirnya. Tano Solari, Bergson dalam mood yang terbaik pada hari ini. Kita dapat lihat dia bukan sekadar seorang leader di atas padang, tapi beliau juga lead the line untuk JDT.
Entah bagaimana dia dalam kedudukan yang saya jangkakan sukar sebenarnya, kerana angle tidaklah memihak kepada Backson. Bila dia menerima hantaran ini, dia terpaksa melepasi satu dua pemain. Dan juga Jackie Fahir melakukan sliding di situ. Tapi hantaran Afiq Fazail juga harus diberikan pujian di sini. Sebelum Backson melakukan apa yang Backson lakukan sepanjang musim, mencaringkan gol, menjadi seorang finisher yang cukup klinikal dan meletakkan bola itu di far post untuk menewaskan Ramdan Abdul Hamid buat kali pertama pada malam ini. Akan menjadi T2 sama di Ipoh dalam perlawanan 2021. Kali ini peluang yang untuk jaringan yang ketiga mudah bagi Backson apabila ada kesilapan yang berlaku. Anda tidak boleh melakukan kesilapan ketika berdepan dengan pemain yang memiliki 92 jaringan. Ya, satu lagi jaringan yang boleh dielakkan. Tak ada masalah untuk Syahiz Warren. Sudah pun hampir sampai sebelum melihat pembantu pengadil. Oh, dipintas oleh Syahmi Safari. Namun Backson, dan itu dia jaringan kedua yang dicari-cari. Tiba ataupun tidak, ataupun whistle sudah pun dibunyikan, saya tidak begitu pasti apa tindakan pengadil. Oh, gol diberikan, maaf saya. Seolah-olah melihat reaksi pengadil itu memberikan sepakan percuma untuk tackle terhadap Syahmi Safari, tetapi gol Backson diiktiraf. Satu rembatan yang cukup deras, dia memberikan play on ataupun advantage. Ya, kita dapat lihat signal daripada pengadil di situ. Maafkan saya. Dan kita dapat lihat bagaimana gerakan Backson secara individu. Memangnya untuk seorang penyerang sentuh. Oh, ada kesilapan. Backson datang. Ini lagi satu oportunis. Backson da Silva yang terlepas peluangnya sebentar tadi mengambil kesempatan dari kesilapan hantaran ke belakang sekali lagi. Perhatikan, di manakah pemain yang lain? Kesemuanya terlena seketika setelah hantaran dari Kim Min-kyu. Backson paling pantas datang berpusing dan terus. Wan Bonis dijantukan dan kini Arif Aiman melarikan bola. Masih lagi dalam kawalan Arif Aiman untuk Backson. Peluang untuk Backson dan jaringan yang berjaya dihasilkan. Dan satu lagi bantuan jaringan dan sentuhan daripada Arif Aiman. Gandingan yang terus menghasilkan jaringan buat Johor Darul Taksim. Dan kali ini Backson da Silva tidak mahu ketinggalan untuk mencari peledak bagi perlawanan malam ini. Menjadikan jaringan ketujuhnya pada musim ini. Bermula daripada gerakan ini, ada ruang yang diberikan untuk Arif Aiman. Walaupun terus diberikan tekanan di situ oleh Mihailo Jovanovic, namun ketenangan dan penyudah yang sempurna dari Backson da Silva untuk bolakan ke depan untuk mudah dijaringkan di situ oleh Backson. Terlalu mudah. Gerakan dari Arif Aiman dan kemudiannya jolokkan ke depan. Trinity menunggu. Agak lama juga untuk menambah jaringan. Tetapi yang paling penting sekali bagi Backson da Silva, dia dapat menjaringkan gol pertamanya pada musim ini. Harapan dengan Damian Lim dari jarak 12 sela.
untuk meletakkan JDT di depan. Dan dengan kepantasan dan kuasa, Bergson meletakkan Johor Darul Taksim di hadapan. Meletakkan Damian Lim di tempat yang salah. Dan kini ada kerajaan untuk Harimau Selatan. Ya, satu penalti yang baik daripada Bergson. Untuk beliau lepas. Ini dia larian solo dari Juan Muñiz. Bukaan baik untuk Bergson da Silva. Dan Johor Darul Taksim mempunyai kelebihannya lebih selesa. Satu lagi gerakan balas mereka yang berpunca dari larian bertenaga, dan Bergson mengambil kesempatan tersebut untuk 4-1. Ya, sekali lagi terlalu mudah. Bergson, Haverty, 1-2, 1-2, cantik Bergson, hat-trick. Kali ini tidak memerlukan kekuatan, tetapi chemistry yang ditunjukkan.